Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama dengan channel Bisnis 2000. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah video mengenai usaha kecil yang cukup berhasil, yaitu berjualan mie balap. Ya, ini adalah salah satu mie balap yang ada di Kota Pekanbaru dan alamatnya di Jalan Tengku Bay ataupun jalan utama Simpang 3. Oke, namun sebelumnya ikuti dahulu video ini di mana kami berbelanja dengan Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Muhammad Yusuf, kami mau beli sarapan mie balap. Ya, bentar. Kita berangkatnya pakai motor saja. Oke ya. Kita mau pergi beli mie balap. Bentar ya, nah. Siap berangkat? Oke, kita berangkat. Iya, salah satu bisnis yang cukup menarik yang bisa sahabat coba adalah bisnis berjualan sarapan pagi. Dan salah satu sarapan pagi yang cukup digemari adalah mie goreng seperti ini. Kemudian nanti bisa dicampur dengan mie tiow. Nah, di sini mungkin diberi namanya mie balap ya. Kita juga tidak tahu bagaimana sejarah dari penyebutan mie balap ini. Tapi yang jelas proses pembuatannya cukup cepat. Kemudian dengan rasa yang cukup, bukan cukup ya, memang enak, sesuai dengan lidah kita. Kemudian di situ juga kita lihat ada mie tiow. Nah, kalau kita perhatikan dan hasil wawancara, ini penjualan dalam satu hari lumayan bagus ya, sampai 100 lebih porsi dalam sehari. Mie ini dijual seharga Rp7.000 per porsi. Jadi jika pembuatannya dalam porsi yang banyak, tentunya nanti akan menyebabkan atau menghasilkan keuntungan karena bisa menghemat proses ya. Dan ini dia berjualan setiap hari. Biasanya jika penjualan ini dilakukan pada hari-hari libur, ini tentu akan lebih melonjak drastis dan akan sangat banyak yang membelinya. Nah, salah satu trik dari penjualan ini kalau kita perhatikan adalah di mana yang berjualan, yaitu mie balap Bang Bin ini, dia berjualan di pinggir jalan. Dan tentu saja kalau berada di pinggir jalan dan apalagi itu jalan utama, tentunya akan banyak dilihat oleh pelanggan dan calon pelanggan. Kemudian dengan harga yang cukup miring ya, untuk sarapan hanya seharga Rp7.000, tentu saja akan menarik minat pelanggan. Dan kalau kita juga bisa lihat di sini ada variasi, yaitu ada mie goreng dan mie tiow. Bisa dicampur, bisa juga dibeli salah satunya. Kalau ditambah dengan telur harganya jadi Rp10.000. Nah, tentu sahabat yang berminat bisa jadikan ini sebagai ide untuk berjualan, untuk menambah penghasilan. Dan ini termasuk ide bisnis modal kecil. Ya, paling kita kalau di pinggir jalan itu, apalagi strategis ya, di depan toko kita bisa menyewa tempat kecil dan tentu harga sewanya tidak akan terlalu mahal. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya mari kita lihat ya, kita coba lihat isinya bagaimana rasanya mie balap ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bisnis 2000. Sama-sama. Mantap nih. Iya, ini kita unboxing dulu ya. Ini dia. Mantap nih. Jadi kalau tanpa telur harganya Rp7.000. Dengan telur harganya jadi Rp10.000. Rasanya luar biasa. Bagi sahabat yang berada di Kota Pekanbaru bisa mendatangi mie balap Medan Bang Bin yang ada di jalan utama atau di jalan Tengku Bay ya. Ya, kita makan dulu. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bisnis 2000 untuk terus mendapatkan video-video bermanfaat lainnya. Ini dicampurnya.
Ini mie gorengnya dicampur dengan mie tiao. Kalau satu-satu juga bisa tadi, tapi kita mau akan mie goreng mie tiao. Coba Yusuf. Tendok lah. Mantap.